Pemirsa, DPR, DPD, dan pemerintah secara resmi mulai membahas pembentukan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta atau RUU DKJ. RUU DKJ tersebut dibentuk sebagai konsekuensi dari akan hilang statusnya daerah khusus ibu kota dari Jakarta karena munculnya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selain pembahasan sejumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM, setidaknya ada 5 fakta menarik yang muncul dalam rapat awal RUU DKJ kemarin di ruang balik DPR RI. Kita akan lihat rinciannya, pemirsa, di slide berikut ini. Kita akan lihat yang pertama, untuk ibu kota Jakarta nanti akan berubah status menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ, artinya tidak lagi menjadi ibu kota, maka akan menjadi pusat bisnis dan akan menjadi seperti kota New York dan juga kota Melbourne di Australia. Kemudian Jakarta akan menjadi kota internasional di mana sebagai ketua ASEAN juga beberapa kali akan ngelit ya, memimpin beberapa negara di Asia Tenggara, tentunya juga akan menjadi pusat bisnis dan juga kota internasional. Dan juga Jakarta akan berubah menjadi pusat utama bidang perekonomian, meskipun sampai detik ini juga masih sebagai bidang perekonomian ya, pusatnya pusat bisnis, kemudian jasa dan juga perbankan, semua ada di Jakarta. Kita akan lihat juga di slide berikutnya, apa saja yang menjadi fakta menarik ya di RUU DKJ, pembahasannya antara pemerintah, DPR, DPD, dan juga Mendagri. Kita akan lihat ternyata konsep pembangunan Jakarta sebagai kota aglomerasi, di mana sebagai kota aglomerasi nanti tidak sebagai ibu kota lagi, pembangunan Jakarta ini akan diikuti dengan pengembangan daerah lainnya seperti yang ada di Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur, atau yang disebut dengan Jabodetabek Jur. Jadi ada koordinasi antar satu wilayah dengan wilayah lain, tidak ada tumpang tindih kebijakan dan saling koordinasi jika ada permasalahan seperti kemacetan, polusi, kemudian untuk migrasi penduduk akan ada satu koordinasi. Kemudian juga arah pembangunan Jabodetabek Jur sebagai kota aglomerasi lebih mudah diimplementasikan. Kita akan lihat di slide berikutnya apa saja yang menjadi krusial. Ternyata dibentuk juga badan khusus demi kota aglomerasi Jakarta ya. Di sini disebutkan penata ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan juga dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi. Koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah. Kemudian yang juga menjadi fakta menarik dalam pembahasan RUU DKJ dalam slide berikutnya kita akan lihat, tidak hanya dibentuk badan khusus, tapi juga nantinya akan ada yang memimpin daerah kawasan aglomerasi Jakarta, yaitu seorang wakil presiden. Ini juga menjadi perhatian sejumlah pengamat ya. Dalam pasal 55 draft RUU Provinsi DKJ disebutkan Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan peraturan presiden. Jika benar nanti Gibran akan menjadi wakil presiden kita, dan sementara waktu memang hasil real count KPU menyebutkan Gibran akan menjadi wapres, maka Gibran akan memimpin dari kawasan wilayah aglomerasi. Apakah ini akan menjadi apa ya, pembagian kekuasaan wapres atau menjadi pembagian kekuasaan kepentingan? Ini kita akan bahas nanti dalam sebuah dialog. Dan terakhir kita akan lihat, dan dalam draftnya juga disebutkan ya, gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan ditunjuk presiden. Ini statement yang bisa Anda lihat dari Mendagri penegasannya dan juga dari Balek. Supratman, ketua Baleknya, menyebutkan masih terdapat dinamika dan fraksi-fraksi tentu ada yang juga mengemukakan pendapatnya. Itu tadi kita simak ya, 5 fakta menarik dalam RUU DKJ yang dibahas di Balek DPR RI. Dan untuk membahasnya terkait dengan hal ini, kita akan langsung sapa narasumber kami malam ini. Sudah bergabung malam ini di Pilihan Indonesia ada Pak Supratman Andiaktas, Ketua Balek DPR RI, dan juga Mas Zainal Arifin Mukhtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, semoga lancar ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya. Amin. Kemudian saya mau ke Pak Supratman terlebih dahulu. Bang Supratman, kalau melihat dinamika yang terjadi di Balek DPR kemarin, apakah draftnya masih menyebutkan Pilgub atau penunjukan gubernur masih oleh presiden atau aklamasi? Boleh di unmute, mohon maaf. Mas Supratman, boleh di unmute, belum terdengar sama sekali, mohon maaf. Jadi di draft memang seperti itu. Yang kedua juga
pemerintah kemarin dalam rapat kerja sudah menyampaikan sikapnya. Nah, kita belum sampai kepada poin terkait dengan apakah pemilihan di DKI Jakarta itu akan ditunjuk ataupun dipilih. Tetapi sebagaimana halnya penegasan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, Bapak Sumiabar Dasko kan sudah jelas. Itu juga di samping mewakili Partai Gerindra juga tentu hasil koordinasi dengan seluruh fraksi-fraksi ya. Jadi akan mudah untuk menebak ke arah mana nanti persetujuan antara pemerintah, DPD, dan juga fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya bukan hanya isu tentang pilkada yang memang menimbulkan polemik di Jakarta beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai dengan hari ini. Tapi juga menyangkut soal siapa yang akan memimpin Dewan Kawasan, Dewan Kawasan Aglomerasi. Tetapi di beberapa isu lain juga sebenarnya banyak hal terkait dengan bagaimana pemanfaatan aset-aset pemerintah pasca nanti setelah keluarnya Kepres tentang pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, khusus untuk aglomerasi, tadi kita sudah putuskan, karena di draft yang lalu, kan dinamikanya ini semua ada kecurigaan publik terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan kita lakukan kemarin, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Sesungguhnya itu tidak ada muatan politik apa-apa terkait dengan kenapa bisa Wapres muncul dalam draft yang kita lahirkan. Itu semata-mata karena hasil komunikasi bersama dengan pemerintah merujuk kepada beberapa ketentuan undang-undang, termasuk Undang-Undang Otonomi Papua, kemudian juga Undang-Undang 23 tentang percepatan otonomi daerah itu. Itu juga memang dipimpin oleh Wapres. Nah, supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang begitu besar oleh publik, maka tadi khusus untuk Dewan Aglomerasi, kita sudah putuskan bahwa yang akan memimpin aglomerasi itu nanti Presiden yang akan menunjuk. Nanti cara penunjukannya nanti diatur dalam peraturan Presiden. Artinya boleh Wapres, boleh pejabat yang lain atau siapapun yang Presiden anggap cakap dan punya kapabilitas untuk memimpin Dewan Aglomerasi itu, itulah yang akan menjadi ketua. Tetapi kan bukan hanya ketua, karena dia bersifat Dewan maka tentu ada anggotanya. Sehingga nanti presidenlah yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi ketua maupun anggota Dewan Aglomerasi. Baik. Itu yang sudah diputuskan tadi di tingkat panja. Sehingga dengan keputusan ini, saya harapkan polemik terhadap posisi Wapres dalam Dewan Aglomerasi ini tidak perlu lagi kita perdebatkan. Baik. Karena memang tadi masukan-masukan terkait dengan hal itu cukup berkembang dinamis dan sekaligus ingin menghilangkan prasangka-prasangka dari pengalaman-pengalaman kita dalam rangka menghadapi pemilu kemarin. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih panjang begitu ya soal Wapres memimpin wilayah aglomerasi. Pak Supratman, saya mau fokus dulu terhadap pro kontra soal pemilihan gubernur DKI Jakarta ini atau DKJ nanti namanya ya. DPD kritis kemarin, sangat kritis kepada forum begitu ya di Balek, tidak sepakat dengan penunjukan langsung oleh presiden. Artinya masih ada dong yang sepakat dengan pilgub langsung kemudian menunjukkan pilgub melalui presiden. Sebenarnya sudah tidak ya, kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa hasil komunikasi yang dilakukan oleh fraksi-fraksi dan juga kemudian pernyataan dari Wakil Ketua DPR Bapak Sumiabar Dasko Ahmad juga sudah memperlihatkan bahwa itu adalah sebuah keputusan yang telah diambil walaupun di luar sidang, tapi itu akan menggambarkan keputusan yang akan ada diambil dalam panitia kerja Undang-Undang tentang daerah khusus ibu kota daerah khusus Jakarta. Baik. Jadi artinya nanti proses pemilihan langsung itu akan menjadi sebuah keputusan yang akan kita ambil di dalam rapat panja yang akan datang. Baik, masih ada dinamika yang terjadi begitu dalam rapat panja begitu ya Pak Supratman. Mas Uceng, bisa direspon soal dinamika yang terjadi di Balek terhadap Pilgub dulu, soal penunjukan langsung presiden, aklamasi dengan pilkada langsung yang masih diinginkan oleh sejumlah warga masyarakat. Yang pertama begini ya, saya kira
sebagai sebuah pilihan politik hukum oleh DPR dan pemerintah, saya kira menjadi wajar kalau kemudian bisa kita lihat apa pilihan-pilihannya. Problem saya yang pertama tentu saja adalah ketika seakan-akan tidak ada alasan yang memadai atau rasio legis sebenarnya, termasuk ketika draft awal yang tiba-tiba menghilangkan proses pemilihan itu. Baik. Ya, di draft awal, sebelum kemudian akhirnya disepakati di pertemuan balik tadi. Tapi maksud saya adalah selalu tidak ada penjelasan yang memadai selain hanya sekedar pertarungan antar satu partai dengan partai yang lain. Sebenarnya harusnya kan ada penggalian, apa kenapa kemudian dia tidak dipilih misalnya. Ini seperti misalnya terhadap Undang-Undang 13 di Yogyakarta. Ya. Ada perdebatan panjang, ada alasan rasio legis, sosiologis, bahkan filosofis dibalik kenapa kemudian tidak dilakukan proses sultan sekaligus menjadi gubernur misalnya. Nah, saya kira itu yang luput sampai saat ini, karena yang kesan saya yang saya dapat hanya ya itu tadi, pertarungan antar partai semata. Okay. Yang kedua, saya kira ada komplikasi yang lebih besar sebenarnya kalau kemudian terjadi proses pembuatan undang-undang dengan cara seperti ini. Yaitu apa? Seakan-akan kehilangan kehilangan partisipasi publiknya. Karena kita bisa tahu, kita harus ingat ya, bahwa pasca putusan MK, MK di putusan Cipta Kerja, ya, itu menguatkan yang namanya meaningful participation. Jadi partisipasi itu harus bermakna. Yang itu bukan hanya sekedar didengarkan, tapi juga dipertimbangkan, bahkan kemudian dijelaskan. Nah, itu tadi yang saya bilang, tagihan penjelasan. Kenapa kemudian dulunya dipilih, ditunjuk, kemudian bergeser dipilih, itu kan seharusnya bisa dijelaskan. Ya. Dikaitkan juga dengan partisipasi publik sebenarnya. Partisipasi publik mau bicara apa? Okay. Yang saya khawatirkan sebenarnya ada semacam cara berpikir otokratik dan sentralistik yang dipakai oleh para pembentuk undang-undang sekarang. Otokratik itu dalam artian ya kami pemegang otoritasnya, kami boleh lakukan apa saja. Tidak terlalu peduli dengan apa keinginan publik. Dan yang kedua, sentralistik adalah upaya untuk menarik kembali semuanya ke arah kewenangan pemerintah pusat. Ini terlihat juga di pasal 55-nya sebenarnya, di soal kawasan aglomerasi. Okay. Saya ingin mengatakan begini, walaupun tadi Pak Adgas misalnya mengatakan sudah tidak ada perdebatan, saya kira ada perdebatan yang tidak selesai. Ya, misalnya pertanyaan kita, kenapa dengan pola yang sama itu diperbolehkan di Papua tapi tidak diperbolehkan di Jakarta? Saya dari dulu ya, dalam kasus Undang-Undang Papua, saya termasuk yang mengatakan tidak boleh sebenarnya. Karena pada dasarnya seorang wapres itu adalah pembantu. Dan dia tidak menjadi wajar kalau wapres itu memiliki kewenangan yang bersifat atributif. Dikasihin langsung melalui undang-undang atau undang-undang dasar. Okay. Itu sebabnya di undang-undang dasar tidak ada kewenangan wapres, tapi kemudian dilahirkan dalam konteks undang-undang, dan itu menjadi kewenangan atributif. Nah, menjadi aneh misalnya, mungkin kalau misalnya tadi ya dikatakan Pak Adgas bahwa kita sudah sepakat untuk menghilangkan kesan perdebatan publik, kita sepakat untuk kemudian kawasan aglomerasi itu dipimpin kembali oleh presiden. Nah, mungkin pertanyaan terbaiknya adalah kok bisa kalau begitu di Papua kenapa diizinkan? Apa yang membedakan kasus Papua dengan kasus Jakarta? Apakah hanya karena soal kepentingan politik saja? Ataukah apakah hanya karena perbedaan siapa yang menang pemilu di Jakarta atau siapa yang menjadi wakil presiden sehingga kemudian berbeda cara pandangnya terhadap Papua dengan Jakarta? Nah, kalau penjelasan-penjelasan ini tidak ada, saya kira persis yang saya bilang tadi, dugaan atau kemudian cara pandang melihat cara pemerintah pusat dan DPR membuat undang-undang ya sangat terkesannya sangat otokratik dan sangat sentralistik gitu. Baik, silakan dijawab Pak Supratman. Ada dugaan kewenangan atributif jika diberikan jabatan ke wapres untuk wilayah aglomerasi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, justru sebenarnya membantah apa yang disampaikan oleh Pak Zainal Arifin tadi ya. Zainal Arifin. Yang pertama adalah mungkin karena Jakarta ini menjadi pusat
dari segala sumber informasi sehingga dia menjadi seksi. Kan tentu juga pengamat-pengamat yang lain memberikan kewenangan atributif kepada, kita memberikan kewenangan atributif di Papua kemarin yang dihasilkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu, kemudian juga di Undang-Undang 23 juga sama, tetapi yang ributnya malah di Jakarta. Nah, karena itu menjadi bahan koreksi bagi parlemen. Terima kasih masukan bagi semua pengamat. Dan akhirnya kita kembalikan bahwa daripada menimbulkan perdebatan yang panjang, maka karena itu dalam rangka memperkuat dengan sistem presidensial yang kita anut saat ini, makanya untuk menghilangkan itu semua, salah satunya adalah mengembalikan bahwa presiden bukan akan mengepalai atau mengetuai Dewan Aglomerasi, tetapi presidenlah yang punya hak untuk menunjuk siapa yang akan memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi tadi. Salah satunya mungkin saja suatu saat nanti kalau presiden mau mendelegasikan kepada wakil presiden, ya silakan kepada presiden. Nah, karena itu sekali lagi saya rasa terkait dengan masukan-masukan dari publik, ini kan menjadi bagian penting dari apa yang kami putuskan hari ini, bahwa parlemen itu sangat terbuka. Kalau dinyatakan bahwa kami tidak melibatkan partisipasi publik, dari awal kalau di badan legislasi Bapak boleh lihat sendiri, semua sidangnya kami lakukan secara terbuka. Hari ini pun kami lakukan terbuka. Demikian pula halnya dengan mekanisme pembuatan undang-undang yang lain, sepanjang yang kami lakukan di badan legislasi, semua kami buka, terbuka untuk umum, untuk bisa diikuti secara langsung. Nah, karena itu, sekali lagi, Dewan Aglomerasi ini kan sifatnya koordinatif. Karena pilihan kita adalah bukan megapolitan. Kalau dia megapolitan, maka itu akan akan mengganggu karena akan beririsan dengan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah otonomi-otonomi yang lain. Baik. Kalau dengan apa namanya kawasan aglomerasi, ini sifatnya hanya koordinasi karena kan Jakarta, kalau kita mau urus Jakarta, tidak boleh hanya berpikir Jakarta, tetapi juga berpikir dari hulu ke hilir. Baik itu dari sisi ekologi, ekonominya, transportasinya, harus terintegrasi semua. Karena itu sekali lagi, ini menandakan bahwa parlemen sangat terbuka terhadap semua kritik termasuk yang disampaikan oleh Prof. Sekal tadi. Artinya tidak ada ini ya, pertarungan partai politik dalam pembahasan RUU DKJ, Pak Supratman. Tidak ada, jadi gini loh. Jadi gini, pilihan-pilihan itu, kalau dikatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, faktanya kan juga tidak. Karena kita memberi keistimewaan-keistimewaan kepada beberapa provinsi-provinsi tertentu. Seperti, katakanlah, provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kan juga tidak dipilih, ya kan? Kan sama halnya. Padahal di Undang-Undang Dasar kan dinyatakan bahwa baik itu gubernur maupun bupati itu dipilih secara demokratis. Okay. Nah, karena itu aja poin penting dalam amanat konstitusi kita. Nah, tetapi karena publik melihat Jakarta ini sebagai center dari segala sesuatu sumber kekuasaan, maka dia menjadi seksi sebenarnya. Nah, karena itu parlemen, pemerintah, dan DPD sudah bersepakat terkait dengan hal itu, walaupun kemarin ada pikiran-pikiran memberikan semacam kekhususan, salah satunya kalau di istimewa disebut keistimewaan, di Jakarta disebut sebagai daerah khusus. Tetapi perdebatan itu nantinya insya Allah nanti akan hilang dengan sendirinya di publik jikalau kemudian kita sesegera mungkin bisa menyelesaikan ini di parlemen. Baik, kemudian bagaimana nasib Jakarta setelah tidak memegang status ibu kota? Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber. Kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Pilihan Indonesia. Anda kembali di Pilihan Indonesia. Pemirsa, kami masih bersama narasumber dengan Pak Supratman Andiatas, Ketua Balik DPR RI, dan juga Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng, Pakar Hukum Tata Negara UGM. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan, kami akan putarkan statement dari calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang ditanyakan ketika tadi apa komentarnya terkait dengan memimpin sebagai wilayah aglomerasi berikut ini. Mas, terkait wacana dari Mendagri untuk Kapres menjadi ketua Dewan Aglomerasi, gimana tanggapan Mas?
Ya ditunggu aja kepastiannya. Ditunggu aja kepastiannya. Kalau belum pasti jangan step. Ya bisa dikomentari Pak Supratman terlebih dahulu soal statement ini. Benar, justru inilah yang selalu saya membuat semua dikait-kaitkan dengan politik praktis ya. Jadi tidak salah kalau kemudian pada akhirnya kecurigaan itu ini dikait-kaitkan dengan pemilu kemarin. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali. Ini dilakukan semata-mata untuk melakukan efisiensi dalam bernegara. Namun demikian, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal Arifin, Prof. Zainal ya, bahwa kita harus taat berkonstitusi dalam bernegara dan meletakkan kembali sesuai dengan tupoksi dari masing-masing lembaga-lembaga negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, karena itu, siapapun nanti yang ditunjuk oleh Presiden karena sudah diputuskan di tingkat panja tinggal pengambilan keputusan dalam rapat pleno yang akan datang, maka perdebatan soal siapa yang menjadi ketua dan anggota Dewan Aglomerasi kan sudah selesai nih, bahwa itu akan ditunjuk oleh Presiden. Baik. Jadi kecurigaan-kecurigaan yang sifatnya politis, saya harap itu sudah berhenti lah. Baik, silakan ditanggapi Mas Uceng, jangan ada kecurigaan politis. Iya, saya kira pernyataan tadi sebenarnya cukup melegakan ya, walaupun pada saat yang sama memang agak sulit. Seringkali publik agak sulit berhadapan dengan pemerintah dan DPR, paling tidak beberapa tahun belakangan ini, karena kemudian ada kesan itu tadi, politis, ada kesan masukan menjauh dari masukan, partisipasi menjadi tidak bermakna, dan lain-lain sebagainya. Karena ini bukan kali pertama sebenarnya, kalau kita runut ulang, sudah sekian banyak sebenarnya undang-undang yang diperlakukan dengan cara yang sama. Bahkan kalau misalnya tadi dikatakan ada masukan masyarakat sudah cukup, saya kira kalau dilihat pasalnya tentu saja perdebatan tidak hanya sekedar di pasal 10 dan 55 yang bicara soal pemilihan dan soal aglomerasi itu. Tapi ada banyak sekali sebenarnya substansi, dan saya kira tadi Pak Atgas juga sudah sampaikan, termasuk soal aset-aset dan lain sebagainya, saya kira itu penting untuk menjadi pengayaan publik. Tetapi yang kedua, saya kira yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Atgas, ketika pilihan pemerintah dan DPR itu akan merapihkan di Jakarta dengan mengembalikan kepada Presiden, pertanyaannya menurut saya menarik, bagaimana dengan Papua? Apakah ini akan menjadi masukan untuk segera pemerintah dan DPR melakukan revisi? Karena waktu pengujian di MK, bukan berarti tidak ada yang ribut-ribut ya Pak Atgas ya, sebenarnya itu sudah pernah diuji di MK, dan pemerintah dan DPR kekeh sekali mempertahankan itu. Okay. Dengan mengatakan bahwa itu pilihan yang sudah benar dan lain-lain sebagainya. Nah, pergeseran kali ini itu menjadi menarik. Hanya beberapa bulan sebelumnya dipertahankan kuat-kuat oleh pemerintah dan DPR dengan mengatakan tidak ada pelanggaran konstitusi, ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tapi kali ini tiba-tiba bergeser gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, sulit bagi publik untuk percaya bahwa pergeseran tiba-tiba dari yang dipertahankan di Papua bahwa ini sudah benar, Wapres bisa ada di situ dan lain sebagainya, itu menjadi berbeda 180 derajat ketika pilihan di Jakarta. Baik. Yang tiba-tiba kemudian bergeser. Yang begituan itu akan sulit dipercaya kalau kemudian tidak ada penjelasan di belakangnya. Penjelasan untuk mengatakan apa rasio legisnya di Papua, apa rasio legis di Jakarta. Kalau tadi hanya dikatakan karena Jakarta ini seksi secara politik, apakah berarti Papua tidak seksi secara politik? Apakah ada segregasi atau ada kasta antara satu daerah dengan daerah yang lain? Saya kira tentu pertanyaan mendasarnya tentu saja selalu adalah soalan rasio legis. Pilihan pembentuk undang-undang itu ketika membangun politik hukumnya, harusnya sekurang-kurangnya bisa dijelaskan dalam 4 level, yaitu dengan undang-undang dasarnya, lalu kemudian dengan bangunan teknokrasinya, bangunan soal bagaimana teorinya, konsepnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bangunan pertarungan politiknya, tadi sebagian sudah disampaikan Pak Atgas juga, dan yang keempat tentu saja adalah bangunan partisipasinya. Ketika empat ini lengkap dan bisa dijelaskan di semua undang-undang, saya kira itu akan mudah dipahami. Tapi manakala satu undang-undang mengalami disparitas dengan yang lain, lalu kemudian terjadi proses pertemuan politik,
dan kemudian terjadi proses-proses protes politik dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi bahan untuk melakukan perubahan, tentu saja orang akan tetap bertanya. Walaupun dijaminkan bahwa ini bukan hal politik, orang tidak bisa kemudian diyakinkan yang begini. Saya kira transparansi, akuntabilitas, penjelasan yang memadai itu perlu. Baik. Dan itulah sebenarnya yang termaktub dalam putusan MK soal meaningful participation, yaitu the right to be explained. Baik, sebelum direspon Pak Supratman, Mas Uceng yang tadi disebutkan ya, artinya Anda masih mempertanyakan ya, layak atau tidak layaknya seorang wakil presiden untuk memimpin aglomerasi. Artinya tidak wajar ya, wapres memimpin aglomerasi. Iya, secara teori ketatanegaraan yang saya pahami ya, agak mustahil sebenarnya seorang wapres yang sifatnya sebagai pembantu, ya, dibantu oleh seorang wakil presiden bahasa undang-undang dasarnya, itu diberikan kewenangan yang bersifat atributif. Oke. Kewenangan yang langsung melekat dalam undang-undang. Karena itu bisa melahirkan matahari kembar. Saya kira kalau saya misalnya menjadi Pak Prabowo, saya tidak akan memberikan itu. Saya tidak akan legowo memberikan itu. Kenapa? Karena akan terjadi posisi di mana wapres lebih punya kewenangan dibanding presidennya. Dan manakala kalau dipimpin, bahasa undang-undang mengatakan dipegang oleh wapres, maka decision maker seharusnya berada di wapres, bukan di presiden. Jadi itu menjadi, tentu saja bisa menjadi berbahaya, bisa menciptakan matahari kembar. Nah, pesan saya adalah tentu saja, kalau kita bicara soal undang-undang dasar, atau kita bicara soal struktur pemerintahan, maka tidak selayaknya sebenarnya seorang wakil presiden itu memegang kewenangan yang langsung bersifat atributif. Baik. Pilihan tadi yang disampaikan Pak Adgas lebih menarik menurut saya. Diberikan kepada presiden, lalu presiden silahkan mau melakukan delegasi kepada siapa. Salah satu pilihannya tentu saja adalah kepada wakil presiden. Tapi sifatnya delegatif, bukan atributif. Nah, pilihan tadi itu yang kemudian saya tanyakan. Karena dalam beberapa bulan sebelumnya, pilihan itu dibenarkan oleh pemerintah dan DPR dalam kasus Undang-Undang Papua. Dengan mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi, itu sudah benar secara konstitusi, kok sekarang tiba-tiba mengalami pergeseran gitu. Atau sekurang-kurangnya menurut saya, selemah-lemahnya yang harus dilakukan adalah, kalau begitu harus merevisi Undang-Undang Papua. Yang dimana di sana itu menyerahkan kewenangan Dewan Percepatan itu kepada Wakil Presiden. Perlu direvisi tidak Undang-Undang Papua itu, Mas Supratman, seperti yang dikatakan oleh Mas Uceng tadi? Ya, sebelumnya dari sisi teori, saya rasa tidak ada perbedaan saya dengan Pak Uceng ya. Tidak ada perbedaan mendasar. Kami punya latar belakang pendidikan hukum yang sama. Yang kedua, sekali lagi, saya sampaikan tadi, kenapa Jakarta itu DKJ ini menjadi seksi, sehingga semua liputannya ada di sana dibandingkan yang ada di Papua maupun di Undang-Undang 23 tentang percepatan pengembang otonomi daerah juga kan oleh Wapres tuh di Undang-Undang 23 sama. Itu karena sekali lagi, karena Jakarta memang mungkin menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan akhirnya bisa menjadi tumpuan untuk melihat berbagai hal lebih cepat ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tetapi yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau terkait dengan putusan MK, meaningful participation, di parlemen kita sudah lakukan. Cuman jangan lupa, teman-teman sekalian juga harus lihat bahwa tentu harus melihat penginisiasinya. Kalau kemudian dari sisi penyusunan itu dilakukan oleh parlemen, nah tentu tuntutan untuk partisipasi itu juga harus ditujukan kepada parlemen. Sebagaimana halnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, dalam kerangka penyusunan yang kemarin, kami mengundang berbagai macam stakeholder, baik dari sisi perguruan tinggi, ahli, kemudian juga dari komunitas masyarakat Betawi, kami undang semua. Ada RDPU yang kami lakukan. Nah, karena itu sekali lagi itulah hasil-hasil yang kemudian kami terjemahkan melahirkan sebuah draft. Bahwa ada yang tidak setuju setelah draft itu keluar, kemudian itu menjadi ribut dan memberi masukan. Nah, itu sekali ini kami dengar masukan itu. Sekalipun mungkin bentuk partisipasinya tidak langsung. Tetapi kan sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, masukan-masukan dari semua kawan-kawan di kampus, kemudian juga dari seluruh pengamat dan seluruh stakeholder yang lain, faktanya hari ini kami dengar apa yang menjadi kekhawatiran
kontrol dari masyarakat terkait dengan produk undang-undang yang dilakukan oleh DPR. Hmm. Nah, karena itu sekali lagi ke depan yang kita ingin lakukan, saya setuju bahwa terhadap rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang masih bertentangan satu dengan yang lain, itulah kemarin kita lahirkan di dalam undang-undang tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi kembali. Makanya kita memilih metode omnibus itu menjadi satu keharusan supaya tidak menimbulkan tumpang tindih lagi di antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Baik, artinya nanti terakhir closing statement ya Pak Supratman, ada muatan soal akuntabilitas, transparansi, dan juga penjelasan yang lebih komprehensif begitu ya di poin-poin RUU DKJ nanti dalam rapat panja terakhir. Kan kita sudah, apalagi yang kurang transparansi yang kami lakukan di Badan Legislasi. Hari ini Bapak boleh lihat, rapat di tingkat panja yang selama ini biasa tertutup, di balik itu semua kami buka. Nggak ada yang kami tutup-tutupi. Okay. Yang namanya rapat panja yang selama ini dimungkinkan untuk tertutup, kami buka partisipasi itu supaya bisa dikontrol oleh masyarakat. Okay. Nah, cuman sayangnya kami buka kesempatan itu kadangkala mungkin tidak memberi masukan pada saat pembahasan, setelah produknya selesai, baru kemudian kritik itu menjadi ada masukan. Nah, karena itu saya harapkan gini, kalaupun nanti kami, kan tidak mungkin kami bisa mengundang semua, bahwa semua stakeholder kami bisa undang semuanya ya. Nah, karena itu juga bagi teman-teman yang sudah melihat program legislasi nasional, kemudian bisa melihat proses undang-undang apa yang sementara berjalan, maka ajukanlah permohonan untuk bisa menjadi narasumber ya. Kalau kemudian ada kelupaan dari parlemen untuk mengundang, karena tidak semua pasti kami ingat untuk bisa undang semua kelompok-kelompok masyarakat. Baik. Nah, karena itu paling mudah mau membantu DPR memperbaiki sistem pembuatan undang-undang, salah satunya adalah harus aktif untuk meminta menjadi narasumber dalam setiap pembahasan, baik penyusunan maupun pembahasan rancangan undang-undang. Ya, terakhir Mas Uceng akan hadir jika diundang nanti? Hadir ya, atau tidak? Kami harapkan harus aktif ya. Kalau umpamanya tidak, kebetulan tidak diundang, kan boleh mengajukan diri untuk bisa hadir dan bermasukan. Baik, silakan Mas Uceng. Iya, saya kira ada dua hal yang agak berbeda ya yang dimaksud. Saya setuju dengan partisipasi, tapi maksud saya begini, kalau bicara soal partisipasi, dia tidak terkunci sebenarnya hanya di tahapan pembahasan. Karena partisipasi itu ada di setiap pembahasan, jadi proses membuka keran partisipasi itu ada di setiap tahapan sebenarnya. Kalau kita baca kembali misalnya putusan MK soal makna partisipasi. Yang kedua adalah, kalau kita lihat tadi disampaikan, pasca putusan MK, DPR sendiri dan pemerintah kan sudah mengubah menjadi Undang-Undang 13 tahun 2022, memasukkan konsep partisipasi di pasal 96. Tapi saya kira pasal 96 itu tricky, dalam tanda kutip. Karena hak-hak yang disebutkan oleh MK itu diubah menjadi bukan hak, tapi diubah dengan kata dapat. Kalau hak tentu imperatif, beda dengan kata dapat. Contohnya adalah pasal 96 ayat 8. Kalau dibaca 96 ayat 8, DPR dan pemerintah sepakat pembentuk undang-undang dapat menjelaskan. Bukan hak loh itu kata dapat. Nah, itu sebabnya kenapa saya ingin mengatakan, seringkali orang agak tidak pas melihat bagaimana pemerintah dan DPR memperlakukan undang-undang ini. Bagaimana mungkin konsep yang dia jadikan alasan untuk mengubah undang-undang 12-2011 dan 15-2019 menjadi 13-2022, itu kemudian seakan-akan ditinggalkan sebagian, bahkan diutak-atik. 98 ayat, 96 ayat 8-nya kemudian mengubah konsep yang seharusnya hak, itu dikasihin kata dapat di situ. Jadi seakan-akan hanya ya bisa dijelaskan, dapat dijelaskan bisa ya atau bisa tidak. Baik, nah, saja, saya ingin mengatakan begini, most important thing-nya sebenarnya adalah penjelasan kepada publik. Bagaimana menjelaskan kenapa kemudian dulu pilihannya begini dan digeser menjadi begini. Kenapa kemudian pilihannya begini dan digeser menjadi begini. Dan itu saya kira salah satu unsur transparansi. Jadi bukan hanya sekedar meminta orang untuk berbicara, tapi kemudian penjelasan kepada publiknya menjadi tagihan yang tidak kalah pentingnya. Baik, itu ya penjelasan ke publik menjadi tagihan yang harus penting dilakukan begitu ya Mas Uceng ya. Terima kasih
atas waktunya Pak Supratman Andiaktas, Ketua Balik DPR, kemudian Mas Zainal Arifin Mukhtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM sama kami di Pilihan Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.